wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau sedikit berbagi tentang sayat. Di komunitas kita di sini ada BCN yang bisa disebut dengan bonsai Kokos Nusifera. Di sini saya berbagi sedikit cara penyayatan atau merawat bonkla. Ini bahannya kita siapkan, udah siap ya. Untuk cara penyayatannya, kita cari posisi. Posisinya kita ngikut. Dibuang atau dipotong, kita potong aja langsung ya. Untuk pemotongannya kita pelan-pelan aja karena untuk pepah kelapa ini merakpak. Nah, entah bahasa Indonesia nama merak, kalau bahasa Indonesianya itu pecah seribu. Dari sayatan nih, ini bisa dibuang untuk hasil bonsai yang bagus, biar hasilnya bagus. Dibersihkan, biar hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, di sini mulai kelihatan, dibersihkan atau masih kotor, kita buang. Bagian dalam dan tergores dan pisau. Masih kelihatan muda, ya antisipasi kita untuk menghindari patah atau kotel dari bagian busuk. Dari perawatan atau penyayatan kita satu minggu, sekitaran 2 minggu untuk saya rutin dalam perawatan bonsai kelapa biar hasil yang kita harapkan sesuai dan yang diinginkan. Itu aja mungkin cukup dari saya cara penyayatan. Salam kontak dari warga BCN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BCN hebat.